nih guys, hari ini tanggal 16. Abis ini aku mau breakfast. Jadi tentrem ini yang paling istimewa tuh breakfastnya, karena dia makanan-makanan yang khas di Semarang tuh diambil semua dan dijadiin satu di breakfastnya tentrem ini. Jadi ada satu makanan favoritku, nasi ayam Bupini. Aku mau makan itu, terus ntar sampai di bawah aku tunjukin breakfast di sana ada apa aja. Dan satu lagi yang aku pingin, es krim tolak angin. Itu juga the best. Favorit aku nasi ayam Bupini, terus ini aku ambil soto bokoran, terus ini ada tahu kong sama tahu bunga. Selesai breakfast guys, kenyang banget. Abis ini aku mau nurunin makanan, mau main ice skating di mallnya, karena udah lama banget gak main. Moga-moga masih bisa. Dan ini sepatunya bukan pakai sepatu skateku sendiri, tapi sewa, jadi mungkin kayak kurang stabil, tapi moga-moga bisa, karena aku pengen banget, udah lama gak main sih. Ini startnya jam 10:30, sekarang masih jam 10:30, jadi masih nunggu. Dan ternyata harus beli sarung tangan, padahal tadi aku di bawa kaos kaki itu pinjam punya papa. Ternyata masih tetap harus beli sarung tangan. Kampung laut. Thank you.
penting. Aku tadi beli jus jagung. Unik banget sih, enggak pernah tahu sih ada jus jagung. Jagung. Enak. Kalau suka jagung pasti suka. Kelapa lebih tipis tadi. Hai guys, ini hari terakhirku di Semarang karena besok kita udah check out. Malam ini kita mau ke salah satu jazz lounge di Kota Lama, namanya Marabunta. Itu termasuk baru sih di sini. Terus dia musiknya ada kayak jazzy-jazzy pada kuno zaman dulu gitu, tapi tempatnya keren banget. Ntar sampai di sana aku bakal recordin buat kalian. See you. We are going to Marabunta. Thank you.
berada. Ini kolamnya dia kayak akuarium gitu guys. Aku mau berhenti di sebelah air. Morning guys, aku baru selesai breakfast dan kenyang banget, puas banget sih hot breakfast di Hotel Tentrem ini. Makanannya mantap. Jadi kalian gak perlu keluar-keluar lagi karena makanan khas Semarang itu udah ada semua. Abis ini, hari ini aku check out dan balik lagi ke Surabaya. Keretaku masih sekitar jam 1 siang, jadi aku masih ada waktu sekitar 3 jam gitu. Aku mau nyantai-nyantai aja di hotel, terus mau packing juga. Ntar sampai di stasiun, aku update lagi. See you guys.